Semua apa kabar ya berjumpa lagi dan saya Irwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia Bagaimana nih trading hari ini ya IHSG kembali naik dan ya membuktikan bahwa saat ini IHSG masih flip flop ya Masih sideways dan hari ini ada yang spesial ya Karena kita mencermati ada satu saham yang tadinya turun terus Tapi hari ini bisa naik dengan lumayan oke okay. Ya, Bapak Ibu bisa tebak ya. Unilever ya. Secara beberapa waktu lalu sampai cukup viral di mana ada beberapa ada satu surat terbuka atau apa yang menyarankan pun suggest Unilever untuk menjadi perusahaan tertutup aja. <laughs> Alias disuruh beli semua lah. Ya, disuruh beli semua sahamnya. Jadi, soalnya pergerakan harganya cenderung turun terus dan hari ini tiba-tiba naik bahkan ada berita bahwa apa direktur dari Unilever atau ya direktur dari Unilever melakukan pembelian sahamnya dengan dengan masif ya kumpulin sendiri wow juga apakah ada insider ada ada sesuatu kah gitu sampai dia beli borong begitu banyak Ya, seringkali kalau di Amerika ngomong kayak gini, tuh sebenarnya insider trader. Ya, sebenarnya dilarang, nggak boleh. Ya, karena tentu saja orang dalam pasti punya ini. Ya, pasti punya ada info-info yang lebih dulu gitu. Ya, saya nggak tahu. Jadi, kita akan bahas ya, apakah sektor consumer sekarang jadi titik baliknya apakah sekarang momentumnya untuk sektor consumer ya mari kita sebelum saya mulai ulas saya kasih, mau kasih lihat dulu chartnya ya saya mau kasih lihat dulu chartnya sektor consumer non cyclicals ya especially consumer non cyclicals di sini yang kita bahas consumer non cyclicals ya nah, ini chartnya ya dengan amazing dia bisa breakout dia bisa breakout area apa garis trend medium tone kita ya ya di skyline dia bisa breakout dengan bagus dengan masif walaupun volumenya sebenarnya ya nggak terlalu gimana banget tapi tercatat very high dengan transaksi hari ini 1,44 triliun yang artinya ini transaksi turnovernya tinggi banget di sini ya dan apa saja sih sektor consumer non cyclical sini ada apa aja sih nah ini saya sudah kumpulin ya data ini ada data ini berikut dengan market cap-nya. Ini 20, Big 20. Big 20 anggota indeks con consumer non-cyclicals. Ya. Ada Unilever, HMSP. Ini 10 besar atau mungkin 5 besar ya. Ada Unilever, HM Sampurna, Cepin. Terus ada ICBP, ada AMRT ya. Dan market cap-nya Bapak-Ibu bisa lihat Unilever nomor 1 market cap-nya ya dengan 141,9 T. Wow banget. Nomor 2 ada di HM Sampurna 107 T. Lalu Cepin 93 T. ICBP 86 T dan AMRT 60-an something T ya. Jadi itu lima besarnya dan luar biasa ya. Kalau saya lihat memang bo bobotnya hari ini kayaknya memang digerakkan oleh consumer non cyclicals. Jadi memang kalau consumer cyclicals itu sempat jadi primadona zaman dulu kalau Bapak Ibu trader angkatan ABG ya, trader ABG angkatan babi gue ya, itu dulu IHSG itu identik dengan ya ini Unilever, HM Sampurna itu kalau dua itu udah manggung udah ada ya. IHSG hampir dipastikan hijau. Di drive oleh dua saham ini. Dan kita juga lihat ada beberapa emiten lain seperti ICBP, ya Indofood, itu kelas kakap semua gede-gede ya. Nah, kalau lihat harga penutupannya, Bapak Ibu bisa lihat harga las ya, harga las di situ kan kelihatan hijau semua. Dari 20 emiten yang 15 diantaranya ditutup menguat, ditutup menguat ya, ditutup menguat. Dan apakah ini sebagai turnovernya apakah ini titik baliknya ya bahwa kita sekarang waktunya untuk membeli saham-saham dari sektor consumer ini coba kita ulas setidaknya mungkin saya akan pilihin saham-saham yang yang menurut saya menurut saya menarik dan masih bagus secara ini kan Bapak Ibu lihat ada saya ada kasih data juga yaitu price earning ratio, ada price book value, terus ada debt equity ratio, terus ada return on equity ya. Jadi saya ROI itu apa ya? Kayaknya sih ya, saya nggak berapa apa ROI itu. Saya fokus biasanya yang ke PBV, DER gitu-gitu ya. Dan ya kita akan coba lihat yang secara valuasi masih cukup menarik ya cukup menarik untuk bapak ibu setidaknya belanja karena gini kenapa saya bilang begitu kembali lagi ini adalah masih prematur menurut saya bisa koreksi juga masih bisa wala walaupun hari ini breakout dengan bagus ya tapi karena masih ada di areal downtrend berat saya masih mengkategorikan ini sebagai sifatnya spekulatif ya very spekulatif karena kondisinya kayak gini, belum benar-benar confirm, bisa aja dalam beberapa waktu ke depan dia side, dia turun, koreksi lagi, dan dia kembali ke areal, ya ini areal yang sini, areal di sini nanti bisa aja, bisa aja dia kembali ke areal ini lagi, sideways lagi gitu ya. Nah ini bisa aja dia di sini-sini aja dulu, ya. Nah bisa aja dia di sini-sini. Nah secara kita lihat di sini cukup kuat. Dan coba kita cek weeklynya Nah, weekly-nya juga ternyata memperlihatkan bahwa Pak, sejatinya sektor ini masih downtrend. Walaupun kita Bapak-Ibu bisa lihat asing masuk dengan signifikan dari akhir 2021 sampai saat ini asing masuk lumayan, lumayan banyak ya. Dan manlinya juga masih menandakan dia masih adalah di zona downtrend. Walaupun ya udah kelas berat nih. semoga moga rebound dia, dia udah kembali ke titik ini dia kembali ke titik ini area sideways nya di sini nih ini area side ininya dia kelihatannya ya jadi kayaknya dia masih area sideways masih di level ini jadi base dia masih bantul anggap kalau ini kita panjangin ya mungkin dia masih di sini area ini nih sebagai base nya kalau lihat bapak ibu mandinya nih dia masih di sini nah, kemungkinan besar sih dia masih ada di base nya di gitu belum balik belum benar-benar balik makanya saya tungguin Candle di weekly dia bisa naik ya bisa naik. Ini kami ini sektoral makanya kita kombinasikan antara chart dengan data market cap ini data yang sudah tersaji di layar bapak ibu ini ya kita kombinasikan. Kira-kira apa sih dan bagaimana saham apa aja yang kira-kira masih akan berpeluang untuk naik ya? Contoh kalau kita lihat pertama kita mulai bahas dari Unilever dulu ya. Nah, di weekly ini kita weekly ya. Kita kenapa saya bilang saya kasih data weekly? Karena gini, saya kalau lihat datanya di daily itu kan terlihat masih masih terlalu prematur lah ya. Kayak gini, dia sedang terpentok nih. Nah, ini beberapa kali terpentok dia, dia turun. Nah, ini dia benar-benar terpentok di 3720 di skyline kita 3720 3716, sorry Dan dia ya di 3720 masih di dalam range itu walaupun hari ini volumenya naik banyak. Nah, saya kenapa saya kasih weekly? Karena supaya memberikan Bapak Ibu horizon jarak pandang yang lebih jauh. Apakah Unilever ini sudah layak dan aman untuk Bapak Ibu buy and hold? Ya, apakah sekarang cuma sifatnya kayak ya momentum aja atau shock terapi aja dia naik terus nanti habis itu dia turun atau ada yang exit dan dia mau turun kasih jebakan banget apa enggak gitu ya nah ini kalau lihat Unilever di weekly terlihat jelas ya Bapak Ibu dia masih ada dalam area downtrend bahkan yang sudah cakep-cakep aja breakout selendang aja pun bisa turun dan bahkan lebih dalam jadi itu sebabnya jangan buru-buru happy dulu ya mungkin mungkin memang saat ini Unilever mungkin memang arahnya bakal rebound tapi buat saya ini belum terlalu confirm jadi saya belum berani mengatakan bahwa Unilever ini sudah balik ke jalurnya udah mulai sehatan recovery. Itu di terus kemudian saham kedua yang ada di urut yaitu HMSP. HMSP seperti Bapak Ibu lihat masih di, di bawah ya. Kalau ini sih nggak usah ngomong lah. Karena saham rokok cenderung tertekan ya karena timbas dari cukai rokok dan saya yakin penjualannya juga menurun drastis. Sekarang yang lagi rame itu rokok-rokok murah ya. Saya nggak tahu ini HM Sampurna ini produksi rokok murahnya bagaimana dan persaingannya jadi ketat, margin jadi semakin tipis. Terus kemudian ada CEPIN. Nah, ini yang kita sering kita sering trading, sering rekomendasi ya CEPIN. Nah, ini di weekly-nya pun masih under, masih di bawah V-Line. walaupun dalam beberapa waktu terakhir asing juga masuk dengan bagus ya. Lah daily-nya pun sama. Jadi CEPIN pada dasarnya masih belum oke okay ya. Kecuali dia udah di daily masih udah mulai naik di atas rendang dan di weekly-nya juga ada tanda-tanda perlawanan yang bagus sudah masuk ke dalam V-line itu saya baru ngelirik lagi sampai saat ini masih belum ya tak kenapa di Idul Fitri saham-saham ini masih belum gerak harusnya sudah mulai gerak nanti ya terus ada ICBP wah kalau ngomong ICBP ini ini kalau lihat chart manlinya ini keren banget nih <laughs> chart manlinya keren banget persis nangkring nah ini kalau saya bilang orang kalau memang bilang kamu spekulatif baik deh moga-moga dia benar-benar mantul dari V-Line. ini mandinya begini weeklynya dia ada tanda kayak gini siap-siap rebound biasanya kalau habis merah dalam dia candle hijau berpeluang naik nih berpeluang naik tapi saya nggak bilang ini pasti besok naik loh ya tapi secara chart saya suka ini ICBP saya suka ya lihat dailynya pun belum oke okay, tapi ada tanda-tanda membaik ya kita coba lihat, lihat aja ya makanya saya bilang kita coba lihat yang time frame yang lebih jauh supaya bisa punya kita bisa punya uh, jarak pandang yang luas ya selain ICBP ada AMRT nah ini coba kita cek AMRT wah kalau AMRT ini ada sentimen apa saya nggak tahu nih ya ya tapi ini pada dasarnya menarik sekali gitu. walaupun daily nah kita lihat dailynya wah udah 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 overheat menurut saya jadi hati-hati Uh, Waspada ya aksi profit taking aja ya. Nah, Waspada aksi profit taking. manlinya sih udah cakep banget. Kalau dia tidak turun, jadi bulan April bisa lanjut lagi. Wow, ini mungkin bisa breakout ini nih. Bisa breakout all time high nya di level 1550 ini. Ini 1550. Uh, potensi sih, potensi. Ya kita pantau aja dulu ya. Silakan Bapak Ibu yang masih hold, silakan berbahagialah. Terus ada Indofood. Nah, Indofood. Nah, Indofood manlinya jebol, masih belum mungkin, mungkin loh ya dia bisa naik nangkring di atas -line. Kalau kita lihat weekly-nya juga tanda-tanda rebound terlihat. Jadi kayak ICBP ya. Ini kalau saya akan tarik garis gini aja nih nah dia terlihat banget nih ini tertahan mantul tertahan mantul tertahan mantul dan dia juga sama oke okay, apakah indofood akan sama kayak icbp mantul kita coba cek jadi dari sektor consumer ini non cyclical ini yang menarik yang saya lihat ada di unilever unilever petok sih maksudnya ada di icbp sama indofood sejauh ini ya yang lain lain masih belum masih belum oke okay. terus abis itu gudang garam. Gudang garam perlu dibahas nggak ya? Bahas deh. Ya, weekly masih di bawah banget. Nah, ini kalau saya lihat, ini juga yang penyuka, penyuka saham-saham kelas kakap ya. Silakan atur strateginya. ini ini kayaknya dia mantul di areal ini. Ya, mantul-mantul di areal ini. Dengan target, dia berpeluang ke areal ini. Nah, ini ini short term target dari gudang garam ya. Secara berkala dia beberapa kali mantul di sini, mantul di bawah, terus kena sini profit taking gitu terus. Nah, kita coba apakah gudang garam akan melakukan hal yang sama. Kemarin luar biasa sekali. Sekali naik langsung tercapai peng 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 dan langsung dia koreksi. <laughs> ya, kayak bangun tidur terus habis itu habis itu ambiar. Nah, tapi saya yakin ini tidak secara kebetulan dan pasti ada sesuatu. Buktinya ini mulai rebound lagi. Jadi silakan Bapak Ibu, ya. Wah, ini rekom ini menangkap rekomendasi dan rekomendasi kita hari ini khusus di consumer, ya. Khusus consumer. Terus kemudian ada bahasa apa lagi ya? Mayora. Mayora ini one of my favorite stock ya, zaman dulu nih. Nah, Mayora ini juga kayaknya oke okay nih, ya. Kayak menarik untuk Bapak Ibu cermati nih Mayora nih. Ya, silakan moga-moga bisa breakout skyline ya, Mayora. Menarik nih. Ini tengah downtrend berat. Nah, ini saya kali ini video kebangkitan sektor consumer ini sangat-sangat ini nih. Daging semua nih ya. Setelah itu ada Cimori. Nah, Timor ini bagus sih, cuma saya yang dia kurang liquid dan masih sideways ya. Timori masih liquid dan apa kurang liquid dan masih sideways, dan ini baru IPO. Jadi ya saya lihat sih dia masih sideways sih. Jadi dia bisa saja bergerak di rentang ini ya. Dia bergerak di pergerakan ini dengan target ini mungkin belum belum ini targetnya juga belum belum valid lah ini ini pendek udah abaikan dulu aja tapi kalau Bapak Ibu mau masuk sih silakan aja ya secara kita lihat di baru IPO tapi saya nggak sarankan yang baru-baru IPO itu terus habis Cimori ada Ali Wah Ali Wah Ali sih cakep ya masih dalam tren naik ya kalau weekly nya juga bagus manly lebih bagus lagi mandinya berhasil keluar dari skyline. Cakep ini. Ya. Ali sip. Terus habis Ali ada Good. Good Garuda Food. Good. Wah, keren amat Garuda Food. Weekly-nya wah cakep nih food. Garuda Food. Sayang transaksinya kecil. Transaksi kecil dan dia masih sideways. Ah, baru keluar sideways lah ini dulu sempat sideways lama ya sideways lama ke area, di area ini naik breakout dia turun swing di area ini tapi dia lebih nurut sama skyline rupanya nah ini tipe moga moga lanjut nih tapi transaksi masih kecil siap kalau mau ngumpulin ya silakan silakan saja ya terus habis Garuda Food ada Java oke Java harusnya bagus, terakhir saya lihat. Nah, dia terpentok. Hari ini terpen naik dan terpentok V-Line. Pada dasarnya masih oke okay sih. Dia mencoba untuk keluar areal downtrend-nya. Nah, weekly-nya, wah oh, weekly-nya malah bagus nih. Dia di areal support nih. ya. Jadi, silakan Bapak-Ibu intip-intip. Java ini termasuk yang secara price, earning ratio-nya masih termasuk murah. Mandinya juga masih bagus. Oke okay nih, cakep nih. Java silakan bagi yang mau ngumpulin ya yang mau ngumpulin Java cuma di sini kuncinya satu kalau mau ngumpulin barang beginan harus sabar terus ada MLBI MLBI apa ya MLBI ya oh bir bintang wah chartnya keren amat wah keren amat tapi maaf nggak liquid nggak liquid ini cuma satu hari ini cuma 1,2 bio nggak liquid banget ini Nah, liquid. Jadi, wah, saya gak recommended lah. Satu lagi, WLTJ. Wah, ini juga gak liquid. Dan dia lagi dalam downtrend. Jauh-jauh. Ya, jauh-jauh. Terus, habis WLTJ, ada TAPG. Wah, TAPG cakep nih, TAPG nih. Kena di V-Line, dan dia mulai mantul. Tapi... Ternyata dia dulu sempat ada base di bawah ini ya sideways. Moga-moga nggak sampai sini lagi. Kalau dia memang niatnya mau up mau naik lo ya. Nah ini dia udah sideways lama. Dia kalau udah mulai mulai mau naik dia tertahan di base rebound. Ini weekly nya chart weekly nya. Kalau lihat manlinya, masa sih dia swing lagi ke sini? Moga-moga enggak ya. Moga-moga enggak. Harapan saya dia bisa segera lanjut lagi. Jadi ini kalau mau beli sebaiknya tunggu dia udah udah di atas sini sih. Udah di atas lendang baru baru confirm. Habis TAPG ada Smart Ah, ini juga nggak liquid Jauh-jauh lah Ini bahkan transaksi 20 harinya cuma 300 juta Ini jauh-jauh lah Habis Smart ada FAPA. FAP Agri Wah ini chartnya keren amat Tapi sama-sama nggak -sama liquid Cuma 20 hari cuma 400 juta Juga saya nggak recommended Ya Wah banyak yang nggak liquid ya Terus ada SSMS. SSMS oke okay sih ya tertahan di areal skyline ya dalam tren naik. Ini kalau saya boleh gambarin, ini sebenarnya ada pola di sini dia bikin dia bikin double bottom nih ya double bottom dan the rebound eh bukan kalau bukan double bottom inilah ya kapan handle kecil lah nah rebound dan sudah capai target kayaknya sudah capai target ini kalau saya gambarin kita kira aja ya yep, confirm ya dia sudah capai target rupanya dan di-koreksi. nah ini dan di-koreksi. Jadi kalau saya bilang sih kalau dia baik balik sini mungkin mungkin bisa mantul lagi, SSMS. Ya, terus satu lagi terakhir adalah Elsip. Nah ini wah 20 saham kita ulas semua. Elsip. Nah ini juga menarik nih. Dia di daily dia tertahan sama selendang dan dia rebound. Kongres nih yang tadi serok nih. Teman-teman grup ada yang serok nih tadi. Weekly juga masih dalam track yang bagus, jalur yang bagus, dia masih dalam rangka uptrend, kembali naik-naik, dan mandlinya, wah, moga-moga dia bisa naik di atas v-line, dan habis itu dia lanjut naik lagi. Semoga ya, semoga. Ya, itu, itu, kupas, tuntas, kupas, apakah sektor consumer titik ada di dalam titik balik dan bisa rebound consumer non cyclicals. Ya, semoga saja semoga kita lihat ada banyak saham-saham yang saya rekomendasikan tadi ada 20 saham yang kita bahas wow banget ya daging semua itu dan semoga bisa jalan ya tinggal Bapak Ibu pilih mana. Nah, seperti saya sudah bilang tadi saham apa ya sektor consumer non cyclicals ini ada di area downtrend dan sifatnya saat ini kalau bapak-bapak ibu -Bapak mau pilih itu masih spekulatif baik jadi waspadai dengan ayunan-ayunannya lagi jadi pastikan masuk dengan money management yang benar dan tentu saja saham Unilever ini karena bobotnya juga berat ya seperti saya bilang tadi dulu dia adalah salah satu penggerak indeks ya zaman ABG dulu ya jadi pergerakan cenderung agak liar sorry to say ya maksudnya agak liar gimana pak ya bisa aja kayak karena bobotnya berat jadi begitu dia naik bisa aja besoknya gap down ke bawah atau pembukaan dia udah turun besok tiba-tiba gap gap up naik lagi ya gitulah pergerakannya cenderung liar hati-hati aja oke okay? ya itu perangkap ya sharing mengenai sektor consumer dan rekomendasi saham yang ada di dalamnya dan selanjutnya kita masuk di market review wah kebalik nih sekarang market reviewnya belakangan Ya, kita bagaimana? Nah, ini ya, kita ya, flip flop ya. Tapi flip flop juga bagus, dia naik nangkring di atas tadi pembukaan gap up, terus dia agak turun, nguji level support di 7000. Tadi supportnya, low-nya 7022 ya, dekat-dekat dengan 7017 ini supportnya kita. Dan kalau lihat gelagatnya, besok berpeluang lanjut lagi. Jadi, kalau lihat weekly-nya, chart weekly, ya, ini kebetulan hari Rabu, tengah minggu. Jadi, kalau saya lihat, dia berpeluang untuk lanjut lagi, ya, all time high lagi nih. Jadi, siap-siap besok, ya. Dan consumer bisa saja kembali menjadi yang ngedrive. Hari ini asing masuk lumayan, loh. Walaupun kayak gini, volumenya juga lumayan termasuk, termasuk oke, okay ya asing masuk 949,7 miliar dan turnovernya mencapai 11,35 triliun. Oke okay kok, bagus ini ya. Moga-moga besok lanjut lagi. Ya, dan coba kita cek sektoralnya. IDX Basic. IDX Basic oke okay, ya masih dalam tren dia koreksi sehat, pullback gitu ya, masih menguji support, sembari nunggu, selendang ketarik naik. Terus habis IDX Basic, ada Consumer Cyclicals, nah ini masih diam di tempat, masih di sini-sini saja. Walaupun kita lihat itu juga lagi bangun base ya. Sektor energi, nah ini lagi bikin galau. Tadi pada galau semua, call gimana Pak, apa semua gimana. Nah, saya pikir kalau kayak gini, kalau mau jualan dulu silakan, kurangin muatan silakan, kurangin bobot silakan ya. Terus habis itu finance, sektor finance rebound dengan baik, cuma belum sampai breakout. Moga-moga besok bisa naik. Kalau ini naik, sektor consumer non cyclical juga ikut naik, IHSG pasti hijau. Hampir dipastikan hijau. Sektor healthcare masih ngayun-ngayun di sini-sini aja, belum terlalu oke. Okay. Tapi kalau Bapak Ibu mau cicip-cicip ada di beberapa seperti Same, Silo ya, terus apalagi Mika ya, silakan kalau mau cicip-cicip. Sektor industri, wow ini menurut saya malah bagus nih Dalam tren naik, dia pullback, naik, pullback, dan pullbacknya sideways Moga-moga bisa comeback rebound dengan bagus Infrastruktur, lagi nguji support, moga-moga segera mantul juga ya Terus consumer non cyclical ini yang saya bilang jadi jawarannya hari ini ya Naiknya cukup signifikan Jadi menurut saya ini termasuk indeks mover nih Moga-moga bisa lanjut lagi besok ya terus properti nah, ini masih jauh-jauh dulu ya jauh-jauh dulu masih di side dia masih sideways masih flat di sini kemudian sektor tekno nah breakout berhasil breakout nih ini ini juga menarik ya setelah dia sideways sekian lama dia breakout tapi ini terkait saham buka ya bobotnya buka besar nih di sini jadi saya buat saya pribadi saham buka hanya untuk trading ya. Jadi buat bapak ibu, saya sendiri tidak, tidak masuk dan tidak ada di dalamnya, tidak niat di dalamnya. Jadi kalau bapak ibu masuk kembali, saya resikonya loh ya, hati-hati. Ini kayak naik, kayak istilahnya kayak naik untuk jualan gitu, istilahnya. Saya dulu nah, apa lagi istilahnya itu? Oke. Okay. Yang penting Bapak Ibu paham maksud saya lah. Terus sektor transportasi ya masih tertahan di level support. Potensi naik, pullback, naik. Nah dia lagi, sekarang lagi pullback. Moga-moga tertahan dan dia segera rebound lagi. Ya. Itu secara sektoral, jadi kalau saya lihat sekilas ya, composite modelannya. Kalau lihat begini, saya optimis composite besok bakal breakout all time high nih, model-modelnya kayak gini. Dan dengan catatan finance dan sektor consumer non cyclical bisa naik. Tapi sifatnya consumer non cyclical kembali saya bilang ya. Ini saham atau sektor yang mana pergerakannya lamban, bobotnya besar di market. Jadi kudu sabar, intinya kudu sabar ya. Geraknya soalnya lamban sekali, bobotnya berat itu. Baik Bapak Ibu, itu video kita dan saya rencana setiap minggu saya akan adakan acara live ya di YouTube dan Instagram di Winner Talks. Jadi catat-catat harinya ya. Kalau di Instagram saya akan adakan di hari Selasa, akan diadakan hari Selasa di Instagram live. Kemudian di hari Kamis saya akan adakan live di YouTube. Jamnya 12.30 sampai jam 1.30. Jadi di pas istirahat sesi satu. Jadi pastikan bapak ibu catat harinya dan tanggalnya. Ajak teman-teman. Ini terbuka untuk umum. Ajak teman-teman. Jadi yang kita akan bahas seperti biasa tema yang saat itu sedang jalan. Eh, apa maksudnya bukan tema tapi isu yang saat itu lagi ada apa. Dan tentu saja Q&A ya bapak ibu bisa bertanya apa aja ya kondisi saham saat itu sedang bagaimana dan mungkin antara satu dua saham pembahasan saham yang akan kita tradingkan yang saat itu sedang lagi tren itu apa ya oke okay? ya sampai di sini dulu bapak ibu jangan lupa bikin trading plan nya dan happy cuan semua yang hari ini masih floating profit kalau yang lagi mau kena kena stop loss ya jangan galau disiplin aja kalau kena ya kena udah nggak apa-apa kita pindah cari barang yang lain ya. Yeah. Oke. Okay. Sampai jumpa semuanya. Selamat berjalan jangan lupa bikin trading plan. Stay safe, stay healthy, stay strong ya. Yeah. Tetap semangat, terus selalu mau belajar, jangan pantang menyerah dan god bless you all. See you tomorrow. Besok live, jangan lupa